Pemirsa, sebuah pesawat milik perusahaan penerbangan Associated Mission Aviation atau AMA hilang kontak dalam penerbangan dari Wamena menuju Dunga, Papua. Pesawat itu diduga hilang setelah lepas landas selama 8 menit dari Bandara Wamena. Pesawat AMA dikendarai pilot Bo Walter Muller dan co-pilot Valen Ido Naibaho hilang kontak pada pukul 11.08 menit waktu Indonesia Timur. Lama penerbangan Wamena hingga Darakma sekitar 25 menit. Diperkirakan pesawat seharusnya telah tiba pada pukul 11.30 menit. Pesawat jenis Pilatus PK-RCX itu mengangkut 3 orang penumpang dan bahan-bahan kontraktor seberat 508 kg.